masih membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di langit. Dan tadi kita sudah menjelaskan di antara penyebab pintu langit itu terbuka adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah saya singgung bagaimana Rasul berjumpa dengan para nabi. Singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Sidratil Muntaha. Sidrah itu sebuah pohon yang kalau seandainya seseorang memacu dengan kuda balap selama 100 tahun, niscaya bayang-bayang pohon itu tidak mungkin lepas. Saking besarnya pohon itu. Daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempat-tempat yang biasa orang-orang menyimpan kurma di situ. Artinya bahwa Sidratil Muntaha itu adalah akhir daripada seluruh ilmu makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Karena di atasnya tidak bisa dijangkau makhluk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syariat solat. Makanya sering saya katakan bahwa solat itu ibadah mulia. Karena satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit, sementara ibadah-ibadah yang lain diwajibkan di bumi. Solat itu ibadah yang kewajibannya tanpa ada perantara antara Allah, malaikat dengan Rasul. Tapi langsung Allah kepada Rasul. Bahkan solat menjadi rukun kedua setelah syahadatain. Bahkan penentu semua amal. Kalau baik solatnya maka dianggap baik semua amalnya. Kalau buruk solatnya maka dianggap buruk semua amalnya. Bahkan di akhirat, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di atas langit inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diperlihatkan. Pertama Jibril. Rasul melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli kedua kalinya. Yang pertama saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu di Gua Hira. Setelah itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bentuk Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi. Kemudian kali kedua saat peristiwa Mi'raj, Nabi diperlihatkan bagaimana bentuk Jibril yang memiliki 600 sayap yang satu sayap saddal ufuk, memenuhi langit. Sehingga kalau antum melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, samping kiri kanan sayap Jibril, saking menutup ufuk. Kemudian yang kedua, Nabi SAW diperlihatkan para nabi. Kemudian yang ketiga, termasuk Nabi SAW diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Satu hari, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Baitul Ma'mur untuk para malaikat? Begini ceritanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Adam, apa malaikat mengatakan? Ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Rab, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu dan memuji kamu? Seolah-olah malaikat mengatakan, ginilah ya Rab, sudahlah, tak perlu kau ciptakan Adam itu. Kalau tujuannya hanya merusak bumi, menumpahkan darah, biar kami yang menghuni bumi. Biar tidak ada pertumpahan darah lagi. Tidak ada yang merusak bumi lagi. Biar kami yang menghuni bumi, kami yang akan bertasbih, beribadah siang malam setiap detik kepadamu. Melihat semangatnya malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Baitul Ma'mur. Supaya malaikat itu punya tempat ibadah khusus. Bagi manusia disebut Ka'bah,
bagi malaikat disebut Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Karena semangatnya mereka, Allah ciptakan Baitul Ma'mur. Maka malaikat pun memiliki Ka'bah sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hidayah wa Nihayah, Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat ini kalau jatuh, maka menimpa Ka'bah yang ada di bumi. Jadi satu garis lurus ke atas antara Ka'bahnya malaikat Baitul Ma'mur dengan Ka'bahnya manusia. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Lah setiap hari Rasul diperlihatkan bagaimana malaikat masuk ke Baitul Ma'mur itu jumlahnya 70,000 masuk ke Baitul Ma'mur. Di situ mereka tawaf beribadah kepada Allah Azza wa Jal satu hari saja. Habis itu mereka keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian esok harinya datang malaikat yang baru dengan jumlah yang sama, 70,000. Kemudian tawaf satu hari, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Kemudian Allah ciptakan malaikat yang sama jumlahnya masuk lagi ke Baitul Ma'mur, dan begitulah setiap harinya. Anda bisa bayangkan berapa jumlah malaikat? Banyak sekali. Kalau setiap hari 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur kemudian keluar tidak pernah kembali, besoknya masuk lagi 70,000 malaikat dan tidak pernah kembali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikrun lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Kalau itu adanya, malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat apapun yang Allah perintahkan, seandainya seluruh manusia kufur, tidak mungkin mengurangi kekuasaan Allah. Sudah ada para malaikat yang ibadah. Sebagaimana kalau semua manusia beriman, tidak pernah menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan Nahrul Kautsar. Nahrul Kautsar itu artinya telaga Al-Kautsar, di mana alirannya sampai ke Sidratil Muntaha. Kata Nabi SAW, aku melihat ada dua aliran, ada empat aliran, dua zahir dan dua batin. Adapun yang batin di sorga, adapun yang zahir di dunia, maksudnya sungai Efrat dan sungai Nil. Dulu asalnya air itu dari sorga, asalnya. Sebagaimana Adam kan asalnya dari tanah, anak cucunya kan bukan dari tanah. Jin asalnya dari api, anak cucunya bukan dari api. Sama Efrat dan juga Nil asal airnya dari sorga. Habis itu ya tercampur air dunia lah kan itu. Artinya bahwa Rasul diperlihatkan itu di mana, di langit sana. Termasuk Nabi SAW diperlihatkan sorga dan neraka. Di antaranya Nabi SAW masuk ke dalam sorga. Kemudian Nabi SAW melihat ada istana yang sangat megah. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannah fa idza ana bi qasri min adh-dhahab. Aku masuk ke dalam sorga, tiba-tiba di hadapanku istana terbuat dari emas. Kemudian Rasul bertanya, ini untuk siapa ini? Maka malaikat mengatakan, li rajulin min al-Arab, untuk laki-laki dari Arab. Kata Rasul, fa dhanantu annahu ana. Saya kan orang Arab, jangan-jangan saya. Kata Rasul, untuk siapa itu? Maka malaikat mengatakan, li rajulin min Quraisyin, untuk anak muda dari bangsa Quraisy. Kata Rasul, fa dhanantu annahu ana. Jangan-jangan saya kan dari Quraisy. Lalu Rasul bertanya lagi, untuk siapa sebenarnya? Maka malaikat mengatakan, li Umar ibnil Khattab. Itu istananya milik Umar bin Khattab. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam sorga, didengarnya ada suara terompah, suara sandal. Kemudian ditanya, itu suara sandal siapa itu? Maka dikatakan, itulah suara sandalnya Bilal bin Rabah. Maka kemudian Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj selesai, dia panggil Bilal dan mengatakan, ya Bilal, inni samitu khashkhasataka fil jannah madha tasnah. Bilal, aku mendengar suara terompahmu di sorga, apa yang kau lakukan sebenarnya? Kata Bilal, tidak ada wahai Rasul, kecuali ma tawaddatu wudu'an illa waqad sallaita rak'atain. Boleh jadi aku karena tidak pernah meninggalkan wudu kecuali setelahnya aku dawamkan solat dua rakaat wudu. Kemudian Rasulullah SAW masuk lagi, ada harum-haruman. Ini harumnya siapa wahai malaikat? Rupanya ini
suara wangian dari Masyithah ibnati Fir'aun, dari Masyithah tukang sisir anak putrinya Fir'aun. Kemudian dikisahkan, dulu waktu dia nyisir anak Fir'aun, anak putrinya Fir'aun, karena Fir'aun tidak punya anak laki-laki, semua anak perempuan Fir'aun itu. Disisir, sisirnya jatuh. Masyithah yang beriman kepada Musa dan menyembunyikan keimanannya, refleks mengatakan Bismillah, diambil sisir itu. Anak putrinya Fir'aun kaget, apa yang kau maksud Bismillah itu? Apakah Allah dalam kalimat itu adalah Tuhan bapakku? Kata Masyithah, bukan. Itu Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu, katanya. Oh, marah, ditempeleng Masyithah, dilaporkan kepada Fir'aun. Fir'aun emosi, akhirnya menangkap Masyithah dan digoreng hidup-hidup karena dia tidak memurtad. Sehingga al-jazau min jinsil amal, harum baunya Masyithah. Ya, di dunia gosong, tidak sedap ketika digoreng baunya, tapi di sorga harum semerbak sehingga Rasul mencium baunya Masyithah ibnatu Fir'aun. Kemudian Nabi macam-macam lah melihat sorga itu. Setelah itu Rasul diperlihatkan neraka, tapi tidak masuk, hanya diperlihatkan saja. Di antaranya Nabi SAW melihat ada azab pemakan riba, di mana Nabi SAW mengatakan fanadhara finnari faidha kaumun ya'kulun al-jiyaf. Ketika Rasul masuk diperlihatkan neraka, dilihatnya ada orang yang sedang makan-makan bangkai, dimakannya bangkai itu. Kemudian Rasul mengatakan man haula ya Jibril, siapa orang-orang itu wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan haula illadina ya'kuluna luhumun nas, mereka orang-orang yang tukang gibah, maka di akhirat mereka akan memakan bangkai saudaranya. Kemudian Nabi SAW melihat lagi, lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfar min uhasin yahmushuna wujuhahum wa sudurahum, diperlihatkan sebuah kaum yang kuku-kukunya panjang dari kuningan, kemudian dicakar-cakar muka dan dadanya sehingga terlepas antara daging dan tulangnya. Kemudian Rasul mengatakan siapalah itu wahai Jibril, azabnya kok ngeri sekali? Maka Jibril mengatakan mereka lah alladzina ya'kuluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radihim, mereka orang yang suka menyebar-nyebar aib saudaranya, yang suka mencongkel-congkel aib saudaranya, menyebar fitnah dan begitu seterusnya. Termasuk juga kata Rasul, ra'aitu lailata usriya birijala tuqradu shifahuhum bimaqarid minna. Saat malam aku diisra'kan, aku melihat ada orang yang digunting-gunting lidahnya di neraka. Kemudian aku katakan, ya Jibril, siapa mereka itu? Kok ada gunting api menggunting-gunting lidahnya? Maka Rasul Jibril mengatakan, haula al-khutaba'u min ummatika ya'muruna an-nas bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yasluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka para pendakwah dari umatmu, mereka pandai menyuruh manusia kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Maka mereka adalah khutbah ahli khutbah yang menyebar fitnah di tengah-tengah manusia. Dan begitu seterusnya, termasuk Rasul diperlihatkan makanan penduduk neraka Zakum. Yang Allah katakan, inna syajarat az-zakum ta'amun athim. Di mana syajarat az-zakum itu keluar dari dasar jahim, di mana buahnya seperti kepala-kepala setan, dan itu adalah pohon yang dilaknat, di mana kalau dimakan akan menghancurkan tenggorokan dan perut, karena memang zakum terbuat dari api, na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah di antara peristiwa-peristiwa langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian di sana ada peristiwa langit yang lainnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqu wa huwa al-'aliyyul kabir. Dalam surah As-Saba 23. Sehingga apabila fuzzi'a an qulubihim, rasa takut mereka agak mereda, maksudnya rasa takut para malaikat sudah mereda. Qalu, maka malaikat bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian kepada kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan qalul haq wa huwal aliyul kabir, kebenaran dan kebenaran. Begini ikhwan, disebutkan
Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dan yang lainnya. Jadi suatu ketika Nabi SAW sedang duduk. Duduk seperti ini malam-malam. Jatuh meteor. Melesat dari langit meteor. Kemudian Nabi SAW bertanya, kalau ada meteor, kira-kira menurut kalian waktu di zaman jahiliyah itu pertanda apa? Ya, Rasul bertanya, kalau ada meteor di malam hari, sewaktu kalian jahiliyah itu pertanda apa itu? Maka para sahabat mengatakan, kalau seandainya meteor jatuh pada zaman jahiliyah, maka mereka mengatakan boleh jadi wulidal lailata rajulun azim au mata rajulun azim. Boleh jadi malam itu mati orang yang mulia atau hidupnya orang yang mulia. Lahirnya orang yang mulia atau matinya orang yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Meteor itu bukan lahirnya orang yang kelak akan menjadi orang besar atau matinya orang yang dianggap besar. Kemudian Rasul menjelaskan, fa innaha yurma biha. Karena sesungguhnya meteor itu dilemparkan lisyayat syuhuban lisyayatin. Itu dalam rangka melempar-lempar dengan mata api itu setan-setan yang berusaha langit naik ke langit. Kemudian Rasul mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, kita tahu bahwa bumi ini dan langit serta alam semesta Allah yang ngatur, Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai. Tetapi aturan-aturan Allah itu dipegang oleh para malaikat. Seperti menurunkan hujan, Allah perintahkan turunkan hujan, maka malaikat akan turunkan hujan. Buat gempa, maka malaikat buat gempa. Buat tsunami, maka malaikat buat tsunami. Gunung meletus, maka malaikat buat gunung meletus. Tumbuhkan tuh di ladang, di sawah, maka malaikat akan menumbuhkan atas perintah Allah. Makanya ada hadis dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari kalau tidak salah. Di zaman Bani Israel, ada orang yang jalan di kebun. Tiba-tiba ada awan hitam di atas kepalanya. Tiba-tiba di balik awan itu ada suara iski hadiqata fulan. Hujani kebunnya si fulan. Anak muda yang berjalan di pematang ladang ini kaget, kok ada suara di balik awan dan mengatakan hujani kebun si fulan. Diikuti awan itu sampai akhirnya awan itu persis di bawah kebun si fulan, tiba-tiba menghujani kebun itu. Anehnya yang lain tidak kehujanan, kebun sapetak itu saja hujani. Kebun awan ini pergi. Kemudian orang ini heran, ditunggu siapa pemiliknya. Ketika datang pemiliknya ditanya, apakah engkau yang punya kebun ya? Namamu siapa? Dia mengatakan Fulan ibn Fulan. Kaget, oh, kok persis seperti nama yang disebut di balik awan itu. Kemudian orang ini mengatakan, apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Maka dia mengatakan, aku kalau panen aku buat tiga. Sepertiga aku kembalikan ke ladang, sepertiga aku sedekahkan, dan sepertiga untuk keluargaku. Oh, artinya sedekah itu membawa rizki. Artinya yang membawa awan ini siapa? Malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau memerintahkan sebuah perkara, apa kata Rasul? Maka Allah akan membuat suara seperti rantai besi yang dipukul-pukulkan ke batu yang sangat keras. Dan itu suara gemerincing yang membuat para malaikat satu langit pingsan. Tidak ada yang siuman. Semua dibuat pingsan oleh Allah Azza wa Jalla. Baru setelah kemudian semua malaikat yang di langit pingsan, yang pertama kali siuman siapa? Jibril. Karena tidak boleh ada yang boleh mendengar bagaimana Allah mewahyukan kepada Jibril kecuali Jibril. Sebab kalau semua dengar, apa fungsi Jibril? Ya. Bukankah Jibril dimuliakan karena mendapatkan wahyu? Maka Jibril dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, kemudian ditugaskan, ya Jibril, buatlah ini, sampaikan kepada seluruh malaikat. Maka selesai, kemudian Allah berfirman kepada Jibril, semua malaikat dari mulai langit pertama sampai ke malaikat yang memegang arsy Allah, memikul arsy Allah, semua siuman. Maka Jibril turun pertama ke malaikat pemikul arsy. Kemudian
Para malaikat pemilik Quran mengatakan, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami? "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kami untuk kami wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan ini. Maka semua malaikat di arasy bertasbih semuanya. Semua bertasbih. Ingat, malaikat arasy itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah." Malaikat pemikul arasy itu jumlahnya 8. Bukan 8 malaikat, kata Ibnu Abbas, arti 8 di sini 8 saf. Yang satu saf itu tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Yang satu malaikat pemikul arasy itu kakinya sampai ke dasar bumi. Badannya menjulang ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Bahunya baru memikul arsy. Makanya Nabi SAW ketika mensifati malaikat pemikul arsy itu, antara daun telinga sampai ke bahu, masirata sab'i mi'ati amin, perjalanan 700 tahun. Antara lehernya ini 700 tahun perjalanan. Saking tinggi besarnya malaikat pemikul arasy itu semua bertasbih ketika mendengar perintah titah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril turun ke langit ketujuh memberitahu titah perintah Allah, semua malaikat di langit ketujuh bertasbih. Begitu juga langit keenam, kelima, keempat, ketiga, kedua sampai pertama. Kata malaikat yang di langit pertama, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diperintahkan Rabb kami kepada kami wahai Jibril? Kata Jibril, perintah ini. Semua malaikat bertasbih langit pertama. Disinilah terjadi pencurian dengar. Di langit pertama, ketika Jibril memerintahkan malaikat di langit pertama untuk melakukan sesuatu di alam semesta, di bumi dan langit, ini di bawah itu ada pos-pos jin. Jadi jin itu naik dari bumi ke langit, tapi di bawah langit, bukan di atas langit. Jin-jin ini mencuri dengar apa yang diomongkan Jibril kepada malaikat di langit pertama itu. Kalau dia dapat satu kalimat, maka kalimat itu akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, yang di bawahnya, kayak orang panjat pinang, tahulah kayak gitu ya, sampai kepada jin yang ada di bumi. Lah jin yang ada di bumi ini kalimatnya sudah bertambah. Jin yang ada di langit cuman satu kalimat, sampai jin yang ada di bumi menjadi 100 kalimat. Jadi 99 dusta hanya satu yang benar. Baru jin yang di bumi inilah terjadi bisnis dengan para dukun, paranormal, para peramal, bomo dan yang semacamnya. Akhirnya menghabar beritakan kepada mereka, terjadilah jual beli antara jin yang ada di bumi dengan para dukun itu. Makanya dukun itu para pendusta. Karena yang dihabarkan jin itu, dari 1000 habar, 999 hoax, yang satu benar. Kemudian dukun menyampaikan kepada kita, yang satu benar, 999 dusta. Artinya jin membohongi dukun. Dukun pula membohongi kita. Itu silsilah tipu menipu namanya. Kita ditipu dukun, dukun pula ditipu jin. Makanya mereka itu terkenal para pendusta, jangan dibenarkan. Kalaupun benar, itu yang benar tuh. Tapi 99% semuanya dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Itulah kejadian peristiwa langit. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk ditugaskan lewat Jibril sampai kepada peristiwa pencurian dengar jin kepada perintah Allah lewat malaikat Jibril langit pertama. Kemudian peristiwa yang lain di langit itu, peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu sebenarnya, pertama Allah memerintahkan kolam untuk mencatat Al-Quran kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz. Yang kedua di malam Lailatul Qadar, Quran itu turun, tidak langsung ke bumi. Kemana? Ke Baitul Uzza. Di langit pertama ada tempat namanya Baitul Uzza. Disitulah Al-Quran 30 juz disimpan. Sebelum turun ke bumi diangsur-angsur sampai 23 tahun baru sempurna 30 juz. Dan di malam Lailatul Qadar
Para malaikat turun dari langit ke bumi, jauh jumlahnya lebih banyak dibandingkan kerikil yang ada di permukaan bumi. Ini peristiwa yang langka luar biasa, setahun sekali di malam Lailatul Qadar. Malaikat sampai turun, sampai dipimpin Jibril. Kalau bukan peristiwa yang luar biasa, apa namanya? Bumi dipenuhi malaikat. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi di langit.